Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini. Share video ini ke teman-teman semua. Dan yang lebih penting, jangan lupa subscribe channel Media Tifa Tanimbar. Dan nyalakan loncengnya. Terima kasih bermirka teman dan selamat menonton. Sejumlah massa, selaku pemuda Forum Cinta Bumi Tanimbar, FCBT, menggelar aksi bertajuk Aksi Bakar Ban Bekas. Tujuan demo tersebut adalah menuntut keadilan terkait usulan penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar pada rapat banggar 8 Maret 2024, demi pembayaran hutang pihak ketiga, AP3, senilai 30 miliar rupiah. Bertempat di gedung DPRD Kepulauan Tanimbar Kamis 14 Maret 2024 pukul 15.25 WIB. Pantauan media ini di lokasi, massa tampak tiba sekitar pukul 14.20 WIB. Koordinator Forum Cinta Bumi Tanimbar Alex Belai yang didampingi penanggung jawab aksi Andres Luturiali bersama anggota menyampaikan orasi dengan menitik beratkan pada mengabaikan kepentingan masyarakat Tanimbar sementara memperjuangkan kepentingan sepihak. Apa kata pendemo, lebih mirisnya adalah saat rapat banggar di ruang rapat DPRD Tanimbar antar penjabat bupati dan tim banggar DPRD Tanimbar. Di saat itu pimpinan dan anggota DPRD berdebat hanya fokus pada satu persoalan yaitu pengusulan tambahan dana untuk pembayaran AP3 tahun 2024. Itu pun tidak demi kepentingan rakyat tetapi hanya semata demi kepentingan persen, kata pendemo. Untuk itu, kami dari Pemuda FCBT hadir dan meminta kepada para anggota DPRD yang terhormat untuk memperhatikan rakyat Tanimbar yang sudah setengah mati ini. Kata pendemo, tawarkan oleh penjabat Bupati Tanimbar 30 miliar rupiah itu, jika dimanfaatkan kepada masyarakat saat ini, tentu saja pasti mengatasi kesulitan masyarakat yang mana saat ini mengalami cuaca ekstrim ini, yang menjadi fakta di mana-mana adalah ada sebagian rumah rakyat roboh, sebagian desa tanggul jebol, atap rumah terlepas dari badan rumah, air pasang, pohon tumbang menghancurkan rumah warga dan lainnya. Apa benar selaku orang nomor satu di negeri ini, tidak punya hati melirik penderitaan masyarakat di negeri ini, tandas para orator. Selanjutnya, para pendemo dengan tegas mengatakan bahwa sesegera mungkin para anggota DPRD Kepulauan Tanimbar yang terhormat agar memanggil penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Peterson Rangkoratat SH atas berbagai kebijakan yang diambil belakangan ini. Salah satu di antaranya terkait dengan sejumlah pejabat birokrasi yang dinonjobkan. Selain itu, kata pendemo, saat Pit Rangkoratat ditetapkan sebagai penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, segenap masyarakat Kabupaten Tanimbar ini, sesungguhnya sangat senang dan bangga merasa sukacita terhadap kepercayaan pemerintah yang telah diberikan kepada salah satu anak Tanimbar yang dianggap layak dan mampu untuk melayani masyarakat negeri bumi Duan Lolat ini. Namun apa jadinya, baru saja memasuki 4 bulan, hati dan kepeduliannya bukan demi melayani kepentingan orang susah banyak di Tanimbar, tetapi sebaliknya lebih mendahulukan pembayaran AP3 milik Colukung, terangnya. Sadar para pendemo bahwa, utang pihak ketiga karena sudah memenuhi kekuatan hukum tetap, maka pasti dibayarkan oleh pemerintah daerah, hanya kebetulan saja di tahun 2024 ini, agenda keagamaan yang begitu mendesak seperti Muspas, Pesparawi dan MTQ, sehingga dari pihak banggar sudah begitu sangat jeli untuk merasionalisasikan anggaran tahun ini, demi memenuhi sejumlah kebutuhan mendesak termasuk AP3. Apa hal ini tidak sudi untuk dimaklumi, lalu masih lagi diusulkan penambahan untuk pembayaran AP3? Papar pendemo. Setibanya Wakil Ketua 1 DPRD, Ketua Komisi B serta 3 anggota DPRD lainnya. Kemudian selanjutnya diatur oleh Sekwan, akhirnya mereka diterima dan masuk ke ruang rapat DPRD untuk melakukan audiensi yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kepulauan Tanimbar Jidon Kelmanutu ST. Selama demo berlangsung yang digelar oleh para pemuda Forum Cinta Bumi Tanimbar, FCBT, selalu dipantau dan diawasi oleh pihak keamanan dalam hal ini Polres Kepulauan Tanimbar. Proses jalannya demo hingga berakhir berlangsung dengan aman dan lancar. Kita tidak becus untuk mengurus rakyat. Mereka tidak becus untuk mengurus rakyat. Sekali lagi,
kita bakar ban ini sebagai simbol perlawanan kita terhadap rakyat. Kalau wakil rakyat tidak pernah pro terhadap rakyat, hanya pro terhadap kapitalis, maka kita buat perlawanan, Bapak Ibu. Saya ingatkan sampai pukul 3 kalau tidak ada orang, kita boikot. Kita boikot kantor ini. Cari kayu-kayu, batu-batu, kita masuk dan kita bakar. Ini jadi rakyat. DPRD itu Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Gereja. Baik teman-teman sekalian, masyarakat, tadi yang kami hormati, berisnya rapat banggar tanggal 8 Maret kemarin, kita saksikan bersama bahwa dari 4 permohonan pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk pembahasan lanjut bersama tim banggar DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar begitu lucu dan mirisnya, karena coba kita bayangkan saja 25 anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdebat, bercakap-cakap, bertengkar hanya karena satu persoalan, utang pihak ketiga. Itu pun bukan mewakili rakyat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Coba kita bayangkan itu. 25 anggota DPRD yang terhormat berdebat, berbantah-bantah, bercakap-cakap hanya mempersoalkan satu masalah, utang pihak ketiga. Lucunya di situ dan mirisnya juga di situ. Jika Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat berkelahi, berbantah-bantah, bercakap-cakap, berdebat soal kepentingan rakyat, kita pasti angkat jempol. Kita pasti puji habis-habisan. Tetapi ketika 25 orang saling bertengkar, berdebat, bercakap-cakap hanya untuk satu kepentingan, maka luar biasa anggota DPRD kita. Maka patut diduga Cukong Tanimbar sudah meramas batang leher dengan uang merah-merah. Kita patut menduga ini. Untuk itu, hari ini kita datang, kita meminta kepada wakil-wakil kita yang terhormat ini agar lebih bijak dalam menyikapi persoalan Tanimbar, apalagi di saat cuaca yang begitu ekstrim menyebabkan banyak desa yang kebanjiran, banyak rumah-rumah dengan tembok-tembok yang sudah rapuh akhirnya rubuh. Coba bayangkan jika 30 miliar itu dialokasikan untuk teman-teman, untuk masyarakat kita yang ada di desa-desa bencana, lebih manusiawi ketika 30 miliar kita perjuangkan hanya untuk satu orang. Kita menunggu sampai teman-teman DPRD kita bisa nongol di sini, sehingga apa yang kita sampaikan bisa menjadi catatan dan diperjuangkan di kemudian, sehingga tidak ada lagi cukong yang kemudian mengikat leher anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bahwa kita tetap berdiri bersama anggota DPRD melawan oligarki yang ingin menguasai APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kita akan tetap berdiri bersama mereka jika mereka betul-betul mau memperjuangkan hak-hak rakyat lain. Hari ini kita akan desak DPRD
untuk segera memanggil pejabat bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas berbagai kebijakan yang diambil. Tadi saya sampaikan, luar biasanya antusias masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tanggal 27 November 2023 ketika Bapak kita yang terhormat Bapak Pedersen Rangkulatat Sarjana Hukum dilantik sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sukacita ada di Tanimbar saat itu, Bapak Ibu. Tapi kemudian baru dalam 4 bulan jabatannya sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 4 SK juga berturut-turut keluar. 4 SK untuk teman-teman ASN yang berakibat pada kekacauan birokrasi saat itu hingga hari ini. Lebih parahnya lagi, ada teman-teman ASN yang dinonjokkan tanpa ada kesalahan, tanpa ada pemeriksaan, tanpa ada apapun yang terjadi, tetapi kemudian mereka dinonjokkan. Lebih lanjut lagi, dalam 4 bulan beliau juga sudah merekomendasikan penambahan utang PLT ketiga sebesar 30 miliar. Luar biasa. Kemarin dalam rapat banggar, saya sebagai masyarakat ingin teriak ketika poin pertama disampaikan oleh Bapak Pejabat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Satu, harus ditambahkan karena anggaran keagamaan. Satu, Mas Malawi. Dua, mohon maaf. Satu, Muspas. Orang Katolik. Dua, Desparawi, teman-teman Protestan dan MTQ. Lalu yang kedua, dibacakan lagi oleh pejabat Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rapat banggar. Utang pihak ketiga. Yang ketiga, penambahan tenaga kebersihan. Dan keempat, rumah sakit Uturaran, pembangunan selasa atau penghubung antar bangunan. Bapak Ibu yang kami menghormati, dari 4 poin yang disampaikan oleh pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ternyata yang dibahas begitu rumit, begitu dahsyat, hanyalah begitu. Tapi kemudian kami mau bertanya, soal keagamaan ini, apakah hanya formalitas, hanya dipakai sebagai pintu masuk untuk pembahasan utang pihak ketiga? Jika itu benar, maka pejabat Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebenarnya sudah tidak punya hati nurani. Oleh slogan yang kami tulis di depan mobil, pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar mati rasa. Sekali lagi, mati rasa. Kenapa? Karena untuk urusan keagamaan itu adalah kewajiban dari pemerintah. Tidak perlu dibahas-bahas ulang. Tidak perlu dicari celah untuk ulang. Tetapi kami yakin, itu adalah solusi untuk bisa meloloskan utang pihak ketiga. Jadi Bapak Ibu, untuk sementara kita bertahan sambil menunggu teman-teman anggota yang berdekat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya minta rapat sini di sini. Saya tutup di sini sebagai wujud simbol perlawanan kita terhadap pejabat Bupati Kepulauan Tanimbar dan sebagai simbol perlawanan kita terhadap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dewan Perwakilan Rakyat, sekali lagi DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bukan Dewan Perwakilan Rijal Daerah. Ini yang saya dimaknai oleh Bapak Ibu para anggota legislatif yang terhormat. Saya duduk di sini sambil berorasi sebagai wujud perlawanan rakyat terhadap
anggota Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Penimba. Mereka telah menzalimi hak-hak rakyat. Bayangkan untuk membahas 30 miliar sekian untuk dialokasikan ke satu orang kapitalis di bumi dua lolat, mereka menggunakan segala cara, segala taktik yang busuk, Bapak Ibu. Coba kalau mereka membahas tentang bagaimana anggaran 30 miliar itu mereka gelontorkan untuk pemberdayaan masyarakat, untuk penyelesaian kemiskinan, untuk penurunan stunting, Bapak Ibu. Itu kita rakyat angkat jempol, Bapak Ibu. Di negeri ini di tanah mandriaki, saya sebagai anak mandriak sedih melihat para wakil rakyat kita yang tidak pernah peka terhadap persoalan rakyat. Yang mereka bahas adalah persoalan kapitalis mereka nomor satu, Bapak Ibu. Mereka bisa saja mengotak-atik mengubah undang-undang juga mereka bisa, Bapak Ibu. Kenapa bukan saya, Bapak Ibu? Ada daun merah-merah di sana. Ada daun merah-merah di sana, Bapak Ibu. Dugaan saya. Bisa benar, bisa juga tidak, Bapak Ibu. Semoga tidak benar, Bapak Ibu. Tapi kalaupun benar, di atas tanah mandriak ini, leluhur mandriak akan melihat mereka. Bapak Ibu, saya duduk di sini, di samping ada api, sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap para wakil rakyat, Bapak Ibu. Saya sampaikan, bukan terkait demo itu, bukan terkait berapa orang. Satu orang pun kita buat perlawanan, Bapak Ibu. Kita tutup, biar kita cari mandiri tambah lagi. Kita bakar sampai wakil rakyat itu menunjukkan batang hidung mereka di sini. Ini wajah-wajah mereka. Kalau mereka bahas soal kepentingan kapitalis, mereka pasti hadir tempo, Bapak Ibu. Mereka bisa menunggu. Tapi kalau membahas soal kepentingan rakyat, mereka tidak mau hadir, Bapak Ibu. Mereka tidak mau menunggu, Bapak Ibu. Mereka semestinya lebih peka terhadap persoalan kerakyatan, Bapak Ibu. Kekecewaan ini harus kita ungkapkan, Bapak Ibu. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan mereka adalah perpanjangan rakyat. Semestinya mereka harus lebih proaktif terhadap kepentingan rakyat, Bapak Ibu. Saya melihat lembaga yang terhormat ini telah dikebiri oleh kepentingan kapitalis, Bapak Ibu. Soal kepentingan kapitalis, mereka bisa menunggu sampai bermalam hari. Karena saya menduga ada mungkin saja bisa ada daun merah-merah di sana, atau bisa juga tidak. Tinggal Bapak Ibu sendiri yang menerjemahkan maksud saya. Para wakil rakyat ini, mereka tidak lagi mewakili rakyat. Bayangkan dari 25 orang, hanya kurang lebih, kalau kita pantau pada saat rapat banggar, hanya kurang lebih 3-4 orang yang lebih selektif terhadap persoalan rakyat. Mereka berani untuk mengubah sesuatu, bahkan melanggar aturan perundang-undangan pun mereka berani, hanya untuk melepaskan kepentingan kapitalis di bumi dua lolat, Bapak Ibu. Pejabat bupati juga sebagai anak negeri Tuan Lolat telah mensolimi hak-hak masyarakat anak Tuan Lolat, Bapak Ibu. Olehnya itu berkenaan
terhormati, kita meminta Kementerian Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, untuk mengevaluasi saudara Peterson Rangkeratat SH dari jabatannya sebagai pejabat bupati Kepulauan Tanimbar. Saya tidak mau panggil beliau Bapak lagi, karena cukup kita sangat kecewa terhadap kebijakan beliau. Cukup kita panggil saudara saja, bukan sebagai tidak rasa terhormat kepada beliau, tapi menunjukkan rasa ketidakkecewaan kita terhadap saudara Peterson Rangkeratat, sarjana hukum, selaku pejabat bupati Kepulauan Tanimbar, Bapak Ibu. Bapak teman-teman bisa cari ban tambah lagi, cari ban. Bila perlu ban mobil yang besar-besar bawa ke sini kita bakar. Sudah jam berapa? Kalau jam 3 tidak ada, saya perintahkan cari kayu, kita boikot kantor ini. Saya bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab. Bapak Ibu, para ASN, Ibu Sekwan, saya minta maaf. Tujuan kita bukan untuk mengganggu kesibukan Ibu dan lain-lain. Tujuan kita hanya ketemu para wakil rakyat kita yang terhormat itu. Kalau mereka membahas kepentingan daun merah-merah, luar biasa cepatnya, hadir 30 menit, bahkan 1 jam sebelum pembahasan mereka sudah hadir. Tapi kalau soal pembahasan hak-hak rakyat, mereka tidak hadir. Mohon maaf Ibu Sekwan, tidak ada kompromi. Saya tidak pernah buka ruang kompromi dengan siapapun sebelum ada wakil rakyat yang datang. Ibu, jawaban diplomatisnya adalah bahwa bisa menelpon mereka. Mereka tidak diberikan pemberitahuan sekalipun bisa menelpon mereka, kecuali mereka ada di Australia, kita ada di benua lain. Saya pikir jawaban diplomatisnya begitu. Jadikan mereka ini bukan berada di Australia, mereka berada di seputaran dalam kota. Bisa menelpon mereka untuk hadir. Saya pastikan kalau mereka tidak hadir, kita tambah ban, kita bakar lagi sampai mereka hadir. Jawabannya begitu. Bagi saya tidak ada yang namanya diplomasi. Kita diguyur hujan sekalipun kita berlela-lela untuk turun. Kalau kita mau buka diplomasi, maka tidak ada guna kita turun ke jalan. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Bagi saya tidak ada ruang diplomasi. Tidak ada ruang diplomasi. Kita menunggu sampai Bapak Ibu wakil rakyat mereka hadir di sini. Kita tidak demo anarkis. Bakar ban ini cuma biasa-biasa saja. Tidak ada merusakkan fasilitas negara di sini. Ibu Sekwan, saya minta cuma komunikasi by phone, siapa yang bisa hadir, ketua komisi B, ketua komisi A, atau siapapun teristimewa Banggar. Anggota-anggota Banggar itu bisa hadir di sini. Untuk kita membahas, kita tidak anarkis. Jangan paksakan kita untuk berperilaku seperti teman-teman aktivis di daerah lain untuk harus berperilaku yang anarkis. Kita bakar ban di sini sebagai wujud perlawanan kita terhadap hak-hak rakyat yang telah disolid. Saya minta maaf, bukan tidak menghargai Ibu, tetapi saya tidak membuka ruang diplomasi. Kalau kita membuka ruang diplomasi, maka nihil hasilnya.